Icoa dari salah siji sumber nggulati pakan sebagian gede masyarakat pesisir, salah siji masyarakat di Desa Mundo Pesisir Kecamatan Mundo Kabupaten Cirebon. Masa panen icoa dimanfaatkan kena masyarakat kanggo oli untung. Tapi sekian rega icoa nilai murah yaitu sekitar 3.000 sekilo. Dakate rega icoa kang masih mente murah, tapi masyarakat akeh kang ngedol icoa ning kondisi kang wis mateng kang sekilo we regae sampai 30.000. Kanggo hasil panen uga beli tentu asale belas detik uga tambak ijoan dake masyarakat kang kena hama lan cukule beli maksimal. Dakate panen ijoan kegantungan cuaca tapi ake masyarakat pesisir kang gantung akan perekonomian ning ijoan kian. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon.